Okay, so yang ini Electric Scooter, so dia model LTD03. Hari ini saya nak ajar orang yang cara pakai dia dengan charger pakai dia. Okay, so yang ini untuk yang kunci model LTD03. So bila nak pakai bermasa, ada yang dia kunci macam ni, masuk, turn saja. Okay, so yang dia punya meter sini ada hidup, kita sudah start lah. Okay, so yang atas dia sini ada satu USB charger, you boleh kasih buka. Okay, buka sini, you boleh charge you punya itu phone semualah. Okay. Lepas tu, yang bila start ni masa, you nak terus jalan, dia takkan jalan punya. Kenapa? Sekarang tengok yang filter sini, dia akan tuju dalam P. Maksud dia tekan parking mode. So, nak bila you nak pakai macam mana lepaskan yang P ini, yang datang bawah sini ini. You tekan, maksud dia sudah lepaskan P. Tengok dia sudah ready, maksud dia sudah boleh jalan. Lepas tu pusing saja, dia sudah jalan. Okay. So, datang sampai sini, ini ada satu S untuk yang dia punya speed. Okay. Okay, so dia ada langsung, dia total ada 3 speed lah. You tekan satu kali pergi speed yang kedua, lagi satu kali speed yang ketiga. Okay, so lepas tu yang ini dua yang dia punya brake. Okay, so sini yang brake belakang, sini yang untuk dia punya brake depan lah, sebelah kanan sini untuk dia punya brake depan. Okay, so datang sini, ini untuk dia punya lampu. So dia buka satu kali, dia ini untuk daylight. Lagi satu kali untuk dia punya lampu besar. Okay, so datang ke sebelah kiri sini, ini untuk dia punya lampu tinggi dengan bawah punya shift button. Okay, lampu tinggi, lampu bawah. Lampu tinggi, lampu bawah. So yang bawah dia ini untuk yang dia signal. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Okay, so yang bawah ini untuk yang dia punya horn. Okay, so kalau pakai yang LTD 0 model ni, okay, so macam mana nak simpan barang kan? So dia punya simpan barang tempat total ada 3 tempat. Okay, dia ada yang sini satu, dengan ini dua. Dengan depan ini, dia ada lagi dua ini, kecil punya box. Okay, so sini untuk you boleh letak you punya dompet, you punya itu phone ke, ke siling ke, macam mana semualah. Okay, lepas tu yang tengah ini, so macam mana nak buka. Pertama, bila you sudah start kan, kunci you sudah tutup. Okay, lagi pusing satu kali pergi sebelah kiri. Okay, masuk sini, sini tiap ada satu bunyi, lepas tu you boleh buka. You boleh letak you beli barang dalam ke, atau letak you charging semua dalam semualah. Okay, dah siap kan? Maka saya tutup saja. Okay, so yang last ini kena macam mana buka. Okay, so di sini ada kunci untuk you. You ambil kunci, datang sampai sini belakang kan. Kunci masuk sini, dalam satu lock dekat sini. Masuk, sudah turn. Lepas tu, ini dua kasih buka. Okay, macam ni. Sini pun boleh simpan barang. Simpan siap. Turn, lock. Kunci, lock balik, ambil keluar. So yang macam ni lah, ini untuk simpan simpan you punya barang semua depan, yang tiga barang. Okay, so yang ni untuk yang dia punya remote control, okay. So yang dia ni lah, remote control dia, so dia ada tiga button. Yang atas yang ini untuk unlock. Okay, tekan, dua bunyi kita unlock. Okay, yang bawah ini untuk lock lah, you tekan, satu bunyi untuk lock. Okay, so yang tengah ini untuk apa? Okay, yang tengah ni untuk yang auto start. Bila you sudah tekan yang tengah ini dua kali, satu, dua, ya sudah start. Bila you boleh terus pakai jalan lah. Okay, so yang ini pakai ini start pun boleh pakai remote tutup balik. So yang masuk atas yang ini, unlock, tekan. Dia boleh tutup. Okay, so ini untuk yang charger dia lah. Okay, so bila mau charge main masa, kan macam mana tahu dia sudah nak kena charge. Okay, you kena datang sini. Okay, open kan ni. Tengok yang UPM meter sini, dia ada 7. Okay, so yang sini dia ada 4 bar. Okay, so kalau bila contoh 1 bar, masuk kena charge 2 jam. 1 bar, 2 jam. Okay, so nak charge main masa. Okay, you ambil yang UPM charger ini. So dia ada kepala yang 2. Yang ini ada 3 kepala punya, masuk yang rumah biasa yang ini plus semua. Okay, masukkan. Lepas tu dia lagi satu kepala. Okey, yang macam ni punya masukkan sini. Nah, nampak dia bawa satu, ada satu soket dekat sini. Ini soket kasih buka. Kepala ini cucu masuk. Cucu saja. Okey, dah cucu kan? Okey, buka. Okey, so casnya masa tengok yang sini. Kalau warna merah masuk dia tengah cas. Okey. So kalau bila dia sudah penuh punya masa, okey, dia akan jadi pergi warna hijau. Yang ni macam kira sudah penuh. So, you sudah boleh tutup yang ni bateri semua.